Sebuah kapal tanker minyak berbendera Panama diserang saat nekat melintas di Laut Merah pada Sabtu 18 Mei 2024. Kapal tersebut dihujani rudal dari kelompok Houthi Yaman hingga berselimut kobaran api. Kapal tersebut juga terombang-ambing di laut lepas seusai terbakar. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh sebuah perusahaan keamanan Angkatan Laut Inggris atau AMBRE. Menurut laporannya, pada Sabtu kemarin, kapal tanker minyak mentah berbendera Panama mendapatkan serangan dari kelompok Houthi. Kapal tersebut dihujani rudal hingga menyebabkan kebakaran hebat. Api di kapal tersebut juga membuat radio komunikasi meleleh dan rusak total. Namun sayangnya, hingga saat ini belum diketahui soal total korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelumnya, serangan ke kapal Amerika Serikat ini bukan pertama kalinya terjadi. Sejak genosida di Gaza pecah, Houthi mulai intensif meluncurkan serangannya ke kapal-kapal Israel, Amerika Serikat, dan juga Inggris di Laut Merah. Houthi mengklaim serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.